Masakan sederhana Hong Kong dan Indonesia. Kali ini saya mau bikin martabak teflon ya teman-teman. Martabak teflon takaran sendok ya teman-teman. Nah ini sudah saya saring seperti ini ya teman-teman. Ini ada 13 sendok tepung terigu, 13 sendok setengah tepung terigu segitiga biru ya. Terus saya tambah tepung kanji 1 sendok. Susu bubuk 1 sendok. Ini ada gula 2 sendok makan, garam dan vanili ya. Dan ini saya pakai soda kue. Ada 1 telur dan pakai 280 ml air ya teman-teman. Nah, mari kita buat ya. Nah, kita masukkan tepung terigunya ya teman-teman. Masukkan juga vanili, garam, dan gula. Diaduk rata dulu ya teman-teman. Nah ini susunya juga masuk ya teman-teman. Setelah tercampur rata, kita masukkan airnya ya teman-teman. Sisakan sedikit nanti untuk melarutkan soda kuenya ya. Kita aduk sampai rata. Nah, sambil di pucuk-pucuk gini ya teman-teman biar kalis ya. Lalu kita pecahkan telurnya ya teman-teman. Dan kita aduk sampai kalis. Sudah kalis ya teman-teman. Kita diamkan 10 menit ya. Kita diamkan dulu, kita istirahatkan 10 menit. Kita tutup ya teman-teman. Ini ya teman-teman, setelah saya diamkan, lalu kita tambah 1 sendok soda kue. Larutkan dengan 2 sendok makan air ya teman-teman. Lalu kita aduk sampai rata ya teman-teman. Nah ini setelah panas seperti ini ya teman-teman, kita masukkan adonannya ya. Kita tutup. Nah, jika sudah bergelembung seperti itu, kita masukkan gula ya teman-teman, gula pasir ya. Kita tutup kembali.
matang ya teman-teman. Lalu kita angkat ya. Nah ini sudah matang teman-teman. Selagi panas kita olesi mentega ya. Separuh pakai kacang yang sudah saya sangrai dan saya tumbuk. Lalu tambahkan susu kental manis. Olesi dengan margarin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.